Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10, melalui video ini, Ibu menyampaikan perkenalan diri secara singkat. Nama Ibu Rizka Novalia. Nah, mungkin untuk sekarang kita belum dapat bertemu secara langsung di kelas karena COVID-19 ini. Semoga kita dapat bertemu secara langsung bertatap muka di kelas, belajar bersama, sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kalian mengetahui nama ibu, ibu mengetahui nama kalian, dan kita sama-sama saling belajar. Nah, pada video kali ini, ibu akan menyampaikan materi pembelajaran. Silahkan disimak, dan ibu akan mereview lagi ketika kita sudah bertemu tatap muka secara langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu untuk kelas 10 jurusan IPS. Nah, hari ini ibu akan membagikan tutorial pembelajaran mengenai mapel sosiologi. Nah, di IPS itu biasanya kalian mendengar ekonomi, kemudian geografi, sejarah. Nah, ketika kalian di SMA, ada satu mata pelajaran yang cukup asing bagi kalian, yaitu sosiologi. Nah, untuk satu tahun ke depan, ibu akan mengampu mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 jurusan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Baiklah, kita akan mulai tutorial pembelajaran untuk sosiologi. Kita akan mempelajari apa sih sosiologi dan fungsinya. Satu, memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran bab 1 ini, yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini, kamu diharapkan mampu. Satu, mendeskripsikan fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Kedua, merespon secara positif berbagai gejala sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, melakukan kajian, diskusi, dan menyimpulkan fungsi sosiologi dalam memahami berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, tadi kita berbicara mengenai apa sih sosiologi dan fungsinya. Sebagai pengantar, sosiologi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada sosio dan logos. Sosio sendiri memiliki arti sebagai masyarakat, sedangkan logos itu adalah jadi. Secara sederhana, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Masyarakat yang seperti apa? Aktivitasnya, perilakunya, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, itulah sosiologi. Bicara masyarakat. Istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial atau IPS dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Auguste Comte pada tahun 1842 dan beliau dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Nah, inilah istilah sosiologi pertama kali, Auguste Comte. Selanjutnya kita berbicara mengenai objek kajian sosiologi. Objek itu apa sih? Nah, objek itu adalah hal atau sesuatu yang dibahas. Oke, objek adalah sesuatu yang dibahas. Jadi apa saja Bu yang dibahas dalam kajian sosiologi? Oke, Ibu misalkan nih masih bingung. Misalnya, biologi membahas mengenai makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Itu biologi. Misalkan lagi, PPKN. Membahas mengenai kewarganegaraan khususnya Indonesia. Nah, sosiologi objek kajiannya adalah masyarakat, khususnya perubahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oke, next kita ke fokus studi mempelajari sosiologi. Apa sih yang kita fokuskan ketika
belajar sosiologi. Nah, untuk di satu, fokusnya yaitu yang pertama, bicara mengenai hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Oke, hubungan timbal balik berarti di situ ada komunikasi, interaksi, kemudian ada kontak sosial. Nah, itu adalah hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lain. Kemudian hubungan antara individu dengan kelompok. Kemudian hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Dan yang terakhir itu proses yang timbul dari hubungan dalam masyarakat. Nah, yang pertama fokus studi tentang hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. Antara satu orang dengan orang lain. Nah, biasanya ini terjadi minimal dua orang. Kalau sendiri berarti orang gila. Nah, contoh dari hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya adalah kalau ketika kita ngobrol dengan teman, ngobrol dengan ibu dan sebagainya. Nah, itu terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, yang kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Satu orang dengan orang banyak. Secara sederhana, kita ambil contoh adalah proses belajar mengajar di kelas. Ada satu guru yang menerangkan berinteraksi dengan murid-muridnya. Nah, itu adalah hubungan antara satu individu dengan kelompok. Kemudian ada hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Oke, contohnya apa? Contohnya kita main sepak bola misalkan. Ada grup A yang bola A dengan grup B. Nah, itu kan terjadi interaksi. Intinya ada kelompok yang lebih dari dua orang dengan kelompok yang lain yang juga lebih dari dua orang. Dan yang terakhir itu ada proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Apa yang timbulnya? Bisa saja permasalahan atau konflik, kemudian solidaritas atau penyatuan, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri. Oke? Nah, yang pertama itu ada teoretis. Sosiologi memiliki ciri teoretis. Artinya, sosiologi itu berasal dari pemikiran manusia. Sosiologi berasal dari pemikiran manusia, dari akal manusia, dari rasa penasaran manusia. Kemudian, ada yang namanya empiris. Kalau teoritis tadi dia berasal dari pikiran manusia, kalau empiris itu berasal dari bukti nyata. Berasal dari bukti nyata yang ada di lapangan. Oke? Nah, yang ketiga, ada non-etis. Sosiologi memiliki ciri non-etis. Artinya, sosiologi itu memandang baik atau buruknya ilmu lain. Dia tidak memandang baiknya ilmu lain atau fakta lain, tetapi sosiologi ini menjadi penengah. Misalkan apa, Bu? Kalau ilmu hukum, salah ya salah, benar ya benar. Namun sosiologi tidak bisa mengatakan bahwa si A benar, si B salah. Tetapi sosiologi berada di tengah-tengah tadi. Sosiologi menjadi penengah permasalahan. Nah, itu non-etis. Yang terakhir yaitu kumulatif. Kumulatif ini memiliki pengertian bahwa sosiologi itu berdasarkan dari teori-teori yang sudah ada. Jadi gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sekarang kita ke peran dan fungsi sosiologi. Fungsi atau kegunaan sosiologi yang pertama yaitu untuk perencanaan dan pembangunan masyarakat. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial, kemudian apa yang diperlukan tahap perencanaan, adapun pelaksanaan, dan penilaian pembangunan dengan indeks masyarakat. Kemudian, untuk penelitian,
Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Contohnya misalkan ada kasus perundungan atau bullying. Nah, sosiologi mengkaji atau meneliti tentang itu, mengapa ada kasus perundungan terjadi misalkan dalam suatu lingkungan masyarakat. Kemudian kita berbicara mengenai peran dari sosiologi. Yang pertama, sosiologi itu sebagai ahli riset. Maksudnya adalah ahli penelitian khususnya kehidupan masyarakat dan segala aktivitasnya. Yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Kemudian sosiologi sebagai praktisi. Dan yang terakhir, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Baiklah, selanjutnya kita berbicara mengenai tokoh-tokoh sosiologi. Nah, dalam tokoh-tokoh sosiologi itu terbagi dua. Yang pertama, tokoh sosiologi secara klasik atau yang lama. Kemudian, tokoh sosiologi secara modern atau baru. Yang pertama untuk sosiologi klasik. Ada August Comte yang tadi sudah kita jelaskan di awal pertama kali. Beliau merupakan bapak sosiologi dunia. Ya, kemudian ada Herbert Spencer. Kemudian ada Karl Marx, Emil Durkheim, Robert King Merton, Talcott Parsons, dan Max Weber. Nah, beliau ini adalah tokoh sosiologi klasik atau lama. Kemudian ada pun yang baru atau modern. Yang pertama ada Irving Goffman, kemudian ada James Kuhlman, Michael Foucault, Anthony Giddens, Jürgen Habermas, dan Pierre Bourdieu. Oke. Nah, selesai pemaparan materi pada pertemuan pertama. Nah, tugas kalian, carilah hasil pemikiran atau teori dan biografi dari salah satu tokoh teori sosiologi klasik. Satu saja, dikerjakan dalam kertas folio. Hasil tugas difoto dan dikirim ke email ibu riskanovaliasosioantro@gmail.com. Selambat-lambatnya tanggal 14 Agustus 2020 pukul 8 dengan format menyertakan nama siswa dan kelas. Hasil penugasan ditulis tangan muka dalam keadaan new normal di kelas. Baiklah, ibu tutup pembelajaran pertemuan pertama. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.